penyesalan sedalam-dalamnya dan minta maaf atas kejadian yang terjadi pada 3 Mei. Saya hari ini sudah bertemu dengan kedua orang tua dan keluarga dan juga Pak PJ Bupati. Dengan ini menyatakan penyesalan sedalam-dalamnya dan minta maaf atas kejadian yang terjadi pada 3 Mei sehingga Ananda Putu Satya Ananta Pustika atau Ryu berpulang ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Ini menjadi suatu hal yang sangat mendalam bagi kami dan ini menjadi satu titik bahwa kami harus melakukan satu perubahan. Penting untuk disampaikan, inisiatif ini kita lakukan dari saya dan Kementerian Perhubungan. Dan saya mohon maaf pada saat di Jakarta tidak bisa menemui karena saya lagi di luar kota. Dan apa yang dilakukan di Jakarta, selain kami menginstrukan kepada teman-teman untuk melakukan upaya hukum kepada polisian, teman-teman dari BPSDM juga melakukan pendampingan. Pendampingan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, sesuai dengan hukum. Dan apa yang kita lakukan sudah berjalan dengan kepolisian Resort Jakarta Utara dan sudah dilakukan suatu rekonstruksi yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Rekan-rekan media yang saya hormati, dengan kejadian ini tentu menjadi suatu evaluasi bagi kami dan kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di FJP Marunda ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.